Nice nge-skill situ Kagura sekali lagi. Oh, itu dia, buset. 50.000 guys ya. Nah, enak kan kombonya kan? Sekali lagi gua, beuh, mantep bang ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue ya guys. Nah, di video kali ini gue bakal main salah satu combo yang juga bagus banget buat push rank di Magic Chess yang sekarang, yaitu adalah combo Odette Elementalist guys ya. Nah, di sini gue akan memainkannya dengan Commander Angela skill 3, karena Commander Angela skill 3 menurut gue adalah yang terbaik untuk menggunakan combo Odette Elementalist guys ya. Karena kita juga tidak hanya bikin Odette Elementalist, kita juga mungkin akan membuat banyak hero mage yang mahal ke bintang 3 guys. Contohnya seperti Kagura dan juga Valentina. Cuman kita akan lihat aja apakah di video ini kita bisa membuat hero banyak hero bintang 3 guys ya. Karena kalau untuk Odette itu sudah pasti dengan Commander Angela skill 3, gue hampir bisa memastikan bahwa Odette gue pasti akan naik bintang 3 guys ya. Karena ini benar-benar gampang banget. Bukannya banyak kan yang pakai Odette Elementalist dengan Commander Zilong, cuman gue tidak begitu merekomendasi guys ya. Karena kalau kalian pakai Commander Zilong, kalian akan sulit untuk membuat Odette-nya ke bintang 3. Sedangkan dengan menggunakan Angela skill 3, maka kalian bisa bikin Odette bintang 3 dengan sangat gampang, teman-teman ya. Nah, jadi di sini gue akan jelaskan dulu fungsi daripada Angela skill 3. Nah, jadi secara simpel, Angela skill 3 ini bisa mengubah suatu hero menjadi hero lain, tapi dia memprioritaskan sinergi yang sama, guys. Ya, nanti gue akan contohkan. Nah, ini yang paling penting di awal tadi, kalian ambil Kagura dulu. Ataupun bebas, kalian mau ambil Kagura boleh, Luoyi boleh, Selena boleh. Tapi menurut gue yang paling dekat itu sudah pasti ke Kagura dulu, guys ya. Bukan karena cuma bisa mistik, ya sabar dulu lah ya. Nah, untuk spell juga kalian harus ambil Purify. Karena ini yang paling bagus. Sebentar ya. Ini tadi ada yang main Angela. Bukan, maksud gue Link skill 2. Nah, ini dia. Jadi kita kasihkan aja mistiknya ke dalam situ. Dan menurut gue untuk Amon juga tidak bisa dipakai lagi. Jadi akan dibuang. Vale akan kita pakai guys ya. Nah, Akai juga kayaknya nggak lagi deh. Nah, jadi si Angela skill 3 ini dia bisa mengubah suatu hero menjadi hero lain. Dengan harga yang sama, kualitas yang sama. Tapi dia memprioritaskan atau mengutamakan sinergi yang sama. Contohnya seperti, kenapa gue bisa bilang bikin Odette bintang 3 gampang? Karena kita bisa mencari Odette itu dari dua hero guys ya. Kita bisa mengubah Iritel menjadi Odette. Dan juga kita bisa mencari Odette itu sendiri. Makanya terkesannya kayak gampang gitu jadi bintang 3. Nah, di sini untuk pengambilan Magic Crystal, kita harus pastikan kita mendapatkan Elementalist. Jadi kalian harus ambil yang namanya siapa si kawan ini? Si Angela guys ya. Sehingga Angela ini kan sinerginya Elementalist Aspirant. Jadi sudah pasti kita akan mendapatkan Magic Crystal Elementalist di situ guys ya. Yang namanya juga kita mau bikin Odette Elementalist kan. Kita biarkan aja Angela solo. Kemudian, nah ini kita misi pertama di combo ini adalah mencari Iritel dan juga Odette. Supaya Odette-nya ini bisa bintang 3. Kemudian setelah Odette-nya bintang 3, baru kita bicarakan yang lain nanti guys ya. Jadi banyak misi-misinya, jadi kalian ikutin aja. Nah, di sini kita kalah nggak apa-apa. Kemudian gue lebih memilih menggunakan Alphas ini, sudah mau bintang 2 juga guys ya. Nah, ini ada Elementalist. Kita akan langsung gas di situ. Kemudian kita bahkan bisa langsung masuk guys. Nah, seperti ini. Ini dan juga ini. Oke, kita akan gas dulu pertama Kagura Elementalist. Ini yang paling oke lah di awal ya. Kalau kalian sudah punya hero-heronya Kaja, kemudian Angela ataupun Eudora juga boleh. Kita beli dulu Alphanya. Nah, maksud gue Vale-nya. Nah, Angela skill 3-nya ini belum bisa kita pakai kalau tidak ada hero yang mau kita ubah. Jadi nggak usah terlalu dipaksa untuk ditukar, guys ya. Jadi nanti gue akan tulis daftar-daftar hero yang bisa kalian manfaatkan. Contohnya seperti Iritel bisa menjadi Odette, kemudian Popol bisa menjadi Kagura, kemudian Guinevere juga bisa menjadi Valentina, guys ya. Ketemu dan kangkung. Nah, untuk ketemu dan kangkung ini kita sebetulnya cuma butuh glowing one untuk mengcounter dia ya. Dan bahkan di sini kita harusnya bisa menang ya. Kita lihat nih guys, Kagura kita damage-nya area kan. Tuh. Masih menang ketemu kangkung abis skill 3 guys ya. Nah, ini udah mau reset season juga kan. Jadi menurut gua ya cocok lah kalau kita menutup season ini dengan menggunakan Odette Elementalist, karena dari kemarin juga banyak banget yang minta gua main Odette Elementalist juga. Baru kali ini gue bisa bikin videonya guys ya. Nah, ini itemnya yang paling bagus sudah pasti Winter. Kalau nggak ada Winter, lampu oke. Okay. Glowing one oke. Okay. Kita lihat. Nah, ini. Nah, kita dapat lampu guys ya. Ini sangat bagus ya dengan Odette. Jadi, kalian di early game, itu biasanya belum bisa aktif 4 mage. Lama guys ya aktif 4 mage. Karena
cukup banyak slot yang diperlukan gitu. Jadi biasanya kalian itu cuma aktif 3 Astro, 3 Elementalis, dan juga 2 Mage doang. Nah, dengan Mage yang masih sedikit, kita butuh lampu sebagai spell fame tambahan, teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, gue pikir Valenya bisa kita gas bintang 2. Ya, semoga Blessing Mage gitu kan, pasti bisa dipakai kalau Blessing Mage. Nggak ada, nggak apa-apa. Kita masukin aja. Untuk hero mistiknya kita tetap biarkan di ujung supaya dia yang masuk ke link skill 2. Kemudian, nah silakan masuk. Komandernya belum bisa dipakai guys ya, karena belum ada Irithel maupun Popol di situ. Jadi kita di awal hero-heronya itu cukup 3, cukup ini aja. Kalau kalian gak ada mistik di awal juga nggak usah paksa ambil mistik gitu. Kalian bisa main langsung Astro juga. Jadi, misalnya kalian ada Zas, ada Lancelot gitu kan. Eh Kagura, smart Kagura. Wah nggak mati guys ya, dia nggak dempet posisinya. Oke, nggak apa-apa. Kita dalam 80. Nah, ini penting juga, guys, ya. Kalian kalau main combo dead elementalis ini, darah kalian itu jangan terlalu rendah, guys. Karena combo ini, kita di early game memang cukup tertekan. Apalagi kalau hero-nya tidak muncul-muncul. Apalagi kalau hero-nya tidak muncul-muncul. Muncul tuh 2 Kaja. Tapi gue nggak harap blessing dari Lucy. Jadi kita nggak apa-apa, ya. Kaja ini kalau dia blessing elementalis nggak pakai, blessing mystic juga nggak pakai. Kita maunya tuh blessing di Odette, Blessing Mage, Blessing Astro. Nah, itu yang kita pakai, teman-teman. Jadi, untuk sementara gue pikir seperti sudah bagus. Dan ini kalau gue kalah berarti harus dibuang untuk Alphanya ya. Nih, kita cek guys ya. Slot hero-nya berapa nih? Irithel. Sisa 13. Odette 13. Kali ini banyak yang nabrak guys ya. Jadi gue akan buktikan. Meskipun banyak yang nabrak, kita tetap akan membuat yang namanya Odette bintang 3, teman-teman ya. Nice, masih di supresisi itu bagus, tapi kita kalau ketemu begini kayaknya belum bisa sih ya. Dia Chou, ini memang cukup bagus guys. Chou ini kalau dikasih sama Chou skill 1, apa sih? Chou, hero Chou dikasih Chou kita Chou skill berapun itu bagus. Karena Chou itu dia bisa lasit dengan gampang teman-teman ya. Kita buang dulu. Darah 70 menurut gue masih bagus. Pokoknya kalian jangan terlalu kalah lah. Nah, kita ngerolnya kapan bang? Ngerolnya itu di slot ke-6 teman-teman ya. Kita coba lihat dulu, nggak ada Norton yang nggak apa-apa. Unlimited expansion kita tidak butuh. Mirror juga nggak butuh. Berarti ini akan dibuang, guys. Nah, habis ini kita akan naik slot, baru kita ngeroll, teman-teman, ya. Kita beli dulu ini. Kemudian untuk satu sinergi ini sebetulnya oke sih. Ini coba kita ganti dulu. Nah, ini mungkin bisa, ya. Mungkin bisa. Elemental Codex ada nggak? Atau apa, gitu. Waduh. Mystic Fusion, ya. Mystic Fusion juga oke sih. Gua gas aja lah Mystic Fusion teman-teman ya. Ini biar Odette kita nanti setelah nge-skill tinggal basic attack beberapa kali udah bisa nge-skill lagi. Jadi ini termasuk rune yang cukup bagus teman-teman ya. Gak apa-apa ini. Kalian bisa lihat kan commander gue bahkan belum berfungsi sama sekali guys. Karena kita tidak dapat hero-nya ya. Glowing One kita bisa berikan kepada dia. Vale masuk. Kita naik slot. Nah baru kita ngeroll di slot 6. Oke. Okay? Udah mulai muncul, nah ini dia maksud gue, udah mulai muncul kan, Irithel. Kita akan ngeroll sekali lagi, Alpha. Nah, kalau kayak gini, menurut gue... Oh, jangan sih, Cok. Jelek banget dia, masih ada Bennett. Nah, kalau kayak gini, menurut gue yang diubah itu adalah Popol dulu. Kita tunggu dulu Odette bintang, Irithel bintang 2, baru kita ubah, guys. Ya, jadi dia dulu, Mage, please. Babi. Dari tadi nggak pernah jelas, Cok, blessingnya. Masuk dia dulu. Tapi ya lumayan lah ya bintang 2 ya. Ya bisa meng-carry sedikit lah. Nggak apa-apa. Hop. Kita punya glowing. Banyak ya guys ya yang main Odette ya. Yang kali ini beda guys. Mage kangkung. Waduh Kagura gue nge-skill kemana cok. Nice Kagura itu bagus sekali. Aduh ini Kagura cuma kena satu nih bau-baunya nih. Lihatlah itu jelek banget. Harusnya dia di depan guys ya. Kena lebih banyak nih. Lihat nih. Yang bikin kalah itu cuma positioning yang jelek doang. Kampret, kampret. Bayangin kalau dash depan dia guys payungnya. Berarti kita positioningnya nggak boleh begini ya. Jelek banget guys positioning gua. Silvana kita nggak butuh. Kita akan ngeroll lagi. Popol, kita gas. Ini juga boleh. Kagura. Nah, Kagura kita coba cari juga bintang 3-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa masuk 4 Mage guys. Kemudian, menurut gua Kagura ini nggak akan gua reset lagi sih. Kita biarkan aja dia blessing mystic guys ya. Kalau di reset kayak sayang gitu loh. Bisa bintang 3. Ngapain dibuang gitu kan. Tars 3. Gila bintang 3 cuy. Double blessing nih. Oh enggak. Blessing wrestler guys ya. Maju please Kagura maju. Oke lumayan. Kena dikit.
Oh, ini kena star fall-nya bisa mati nih. Ada rose gold pula dia, guys. Tebel banget itu. Sudah mati. Gak bisa, guys. Cowok bintang 3 ini kalau udah aktif wrestle itu terlalu tebel. Ya, bisa lah bunuh satu ya. Dikit lagi. Tapi nggak apa-apa. Darah 44 seperti yang gue bilang ya. Di early game memang cukup sulit. Tapi kalau sudah masuk mid game, late game. Nah, kita comeback-nya di situ, guys ya. Jadi kita di awal jangan terlalu kalah dulu. Kita beli. Kemudian, nah ini dia Irithel bintang 2 ya. Kita bisa gas. Lancelot harus dibeli ya. Karena kalau kalian ubah dia, itu Astro-nya berkurang. Jadi kita harus beli dia. Maksud gue beli Lancelot-nya. Kita akan coba ngeroll lagi. Irithel bagus. Oke, ini kita lihat. Ketemu dengan... Ah, gue lupa pakai hero mistik di belakang. Tapi nggak apa deh. Ini lompat belakangnya sakit banget ya. Langsung Kagura gue, guys. Waduh, Kagura ini memang dia... single burst-nya agak kurang. Dia bagusnya di damage burst area, teman-teman ya. Gak apa-apa, darah kita 25. Nah, ini sudah mencapai titik comeback kita, guys ya. Ini karena kombonya banyak kena nabrak nih, lihat. Mantep. Odette semua ya. Semua main Odette, guys. Nah, ini selainannya menurut gue nggak usah dibeli dulu. Terlalu mahal ya. Kita cukup bintang 1 aja. Kita dapat slot akan sangat bagus di sini. Kristal gue nggak sih. Slot, teman-teman ya. Kalau kalian tidak dapat slot, mungkin bisa ambil kristal... Kristal Magi boleh buat Lunox. Kemudian Kristal Astro jangan, Kristal Astro jangan ya. Ya Magi sih paling bagus buat Lunox. Jadi kalian hypernya bisa 2, terutama kalau kalian dapat Rune Astro Glow, teman-teman ya. Nah, kalau udah kayak gini kita akan coba lihat dulu Lancelot didapat di situ. Nah, ini menurut gua kita udah bisa gas Odette Elementalis sih. Ini kita ubah dulu menjadi Odette. Kita masuk. Masuk Astro-nya, kita akan naik di situ. Astro Power masuk. Ini kita pindah full item ya, masuk. Nah, kalau sudah seperti ini udah sangat bagus, teman-teman ya. Oke, ini udah aktif 4 mage, 3 so, 3 elemental. Ini udah combo yang cukup lengkap. Jadi kita akan lihat. Brody, cok. Dari mana Brody? Oh, dia mungkin Brody di fight box dia ya. Oh, that's smart, Odette. Nah, lumayan kan lihat damage-nya, guys. Ini juga nge-skill sini, kena situ. Nge-skill lagi bagus, tinggal Brody doang. Brody ya, pagi-pagi ya. Nah, itu dia ya. Kemudian ini habis ini Odette gue bintang 2. Berarti kita tinggal cari 3 lagi, entah itu Odette atau Irithel. Bagusnya sih Odette langsung sih, biar kita nggak usah ubah-ubah lagi. Ini kita nggak perlu ya, cukup bintang 1. Kita butuhnya Lunox. Popol boleh, ya Popol bintang 2 dulu lah baru diubah. Gue pikir akan kita biarkan aja Irithel tunggu bintang 2 dulu. Baru kita ubah biar lebih ini guys ya, lebih menghemat cooldownnya gitu. Karena si Angela ini dia bisa mengubah hero bintang 2 juga. Ini sebetulnya mirip seperti Tar Skill 2 guys. Cuman Tar Skill 2 itu cuma bisa kayak bisa nelen hero bintang 1 doang, gak bisa bintang 2 ya. Ini bahkan sampai bintang 3 juga bisa diubah. Nah, ini dia nih, Kangkung, Mia, Guardian, Husklaw, Golden Staff. Ya, bisa sih ini Kagura kita ya. Posisi ini cukup bagus. Kita lihat, nah, counter dari Nature Spirit itu gue selalu ulang ya. Glowing One, DHS, si Halbert sama combo marksman. Di sini kita udah punya glowing one dan juga magi-magi damage area. Sudah pasti menang teman-teman ya. Abis skill 3. Ini udah aktif belum dia? Lu main Kangkung tapi nggak pernah aktif ya. Gimana ceritanya abis skill 3 nggak pernah aktif, guys? Kita sudah pulangkan karena lobby teman-teman ya. Gak tahu sih gua gimana cara dia main padahal kombonya juga lumayan ada yang nabrak sih. Memang untuk Mia-nya ya. Tuh nggak usah. Oh, udah saatnya nih Astro Glow. Astro Glow cukup menarik sih gue pikir. Kita kan ini dulu Elemental Codex sebetulnya ya. Cuman karena ini sudah tidak memungkinkan, gue akan gas Astro Glow saja. Jadi kita butuh Kristal Elementalis kalau begini penuh gitu loh hero gue, guys. Coba beginilah, siapa tahu dapat sesuatu kan. Ini kita akan buang aja. Kita lihat di situ dapat Zas. Siapa tahu ketika bintang 2 dapat Blessing Astro kan. Nah, Blessing yang kita mau tuh sebetulnya Blessing Astro, guys. Itu paling bagus ya, sama Blessing Mage. Kita nggak butuh tuh Blessing Elementalis. Lampu lagi. Oke sih buat Lunox nanti kalau dapat. Feline Blade sudah pasti. Gue nggak akan lepas Purify, guys ya. Kalau kalian mau lepas Purify, pastikan kalian dapat Warrior's Blessing. Jadi gue akan gas lampu. Full item di situ. Beli dia. Sumpah, guys. Ini ya, ini kalau ada yang bilang hoki, tak pukul ya. Lu lihat blessingnya cuy. Gak pernah bener, guys. Masuk dia dulu. Wah, ini calon-calon di reset, teman-teman ya. Coba ngeroll lagi. Popol bintang 2. Lu gua reset, bro. Berapa itu? Please, ada ininya, please. Irithel satu lagi.
Gua pikir ini bisa. Kemudian bang, editor bang. Blessing Aster di anjim. Bodoh banget. Ayo ya. Malah gak ada blessing guys ketika digabung ya. Gak mungkin kan e-retailnya tidak kita pakai, tidak kita ubah. OTW ke lobby gua guys. Tiba Blessing Astro harus dikorbankan ya. Bagus sekali. Bagus Muntun ya. Dark System. Kampret. Ini akan kita ubah nanti popolnya. Bersabar sedikit aja. Mungkin Luoyi kita gak cari bintang 2 sih. Tapi kalau kita buang pun gak bisa nabung. Kita biarkan aja. Nah ini dia sudah mulai comeback. Jadi kalau di pemilihan rune yang kedua ini, Power Overload bagus. Yang nge-kill nambah mana itu bagus. Kemudian Warrior's Blessing bagus. Premium Client 2 juga bagus. Rock Solid juga bagus. Nah ini kalau darah kita 225 Rock Solid bagus teman-teman ya. Karena kita udah OTW lobby juga kan. Ini kita nggak perlu. Wah udah mulai bisa comeback ya. Menurut gue untuk posisinya kita posisi dempet dulu. Wah tapi nggak bisa sih. Ini Luoyi cuk. Luoyi Tigreal. Blurik. Tapi gue punya Purify ya. Tidak perlu dikhawatirkan sih. Karena kalau kalian posisi pencar, itu bisa kena Starfall. Gue nggak mau. Jadi kita harus melindungi dia semaksimal mungkin ya. Oke ini kita lihat ketemu dengan Fanny lagi. Fanny skill 3. Beh, malah Bennett cuk yang keluar di situ. Biasanya pakai Blurik. Bennett yang keluar. Nah ini ya. Kita ketemu Kangkung. I love Kangkung. Oh, yang bawah udah pulang ya. Tinggal lagi nih. Kasih dia glowing one ya. Menjerit dia, guys. Nah, tengok. Meskipun ini kena cuma satu hero ya. Oke, kita kena ulti balik nggak apa-apa. Kebal CC nih, bos. Nah, lihat. 43.000, guys. Mantep ya. Sudah pulang satu. Tinggal satu udaranya. Jadi ini untuk push rank juga sebetulnya enak banget. Apalagi kalau kalian hoki di awal. Blessing tepat. Wop, ini dia yang kita mau ya. Kita langsung ubah. Tidak pakai Luoyi lagi. Astro 4. Kita bisa masuk seperti ini. Nambah-nambah mistik lumayan kan. Nah. Baru kita tinggal cari satu Kagura lagi. Udah fix nih. Ya minimal Blessing Astro bang. Ya. Blessing Mage lah. Biar kita semakin. Pokoknya combo final kita itu 6 Mage. 6 Astro. 3 Elementalis. Kita maunya seperti itu. Jadi kita lihat aja ya. Nah ini sebetulnya Astro Glow gua bisa dimanfaatkan sih. Cuman gua harus bikin dia full item Lunox-nya. Jadi kita berharap kalau nggak kristal mage, kristal elementalis, teman-teman ya. Itu yang kita pakai. Nah, ini dia nih yang PR nih. Oh, 1-1 LA guys ya. Baru lagi nih. Oke, bagus masih dapat di situ. Iya, bagus sekali ya. Spell fame-nya jalan kan, lihat. Lampu, mage, astro. Ini sekali nge-skill penuh lagi ya sedarannya. Kita akan naik slot gua pikir, karena Odette sudah bintang 3. Kita nggak ada alasan untuk ngeroll di slot bawah lagi. Kita ngeroll di slot atas mencari Guinevere, Valentina. Ini dia yang kita mau nih. Bang. Nah, ini dia ya. Tadi kalau ada kristal magi boleh. Kristal astro juga boleh. Kristal elementalis boleh. Makanya di combo ini sangat banyak kristal yang bisa kalian ambil guys ya. Kalau udah kayak gini, kita nggak pakai mistik lagi ya. Ini sampah banget Blessing Rikaguran ini. Apa gue reset ke dia? Biar gue bisa enam astro guys ya. Ini bisa dibuang. Tapi gue harus nyari mage lagi kalau mau buang dia, guys. Nggak bisa ya. Irritel boleh. Siapa tahu kan. Kita mau kena Masro. Jadi masukin dia dulu aja sih ya. Lebih tebel dia, guys. Nah, ini kalau dapat kristal Ele, gue bisa begini, guys. Tapi Purifier tetap masuk ya. Oh, tapi jangan sih. Jangan. Belum. Menurut gue belum tepat seperti itu ya. Nah, seperti ini aja, guys. Karena kalau kita pindah semua, yang ini kita nggak dapat. Nah, tunggulah Lunox gue bintang 2 dulu, baru bisa ya. Jadi, ini bisa kita pakai nih. Kasih mage, bang, ya. Nah, kalau begini, gue pikir, wah, ini punya peluang untuk di ini sih, guys. Untuk di reset sih, jujur-jujuran. Karena kita udah punya popol bintang 2 juga di situ, ya. Waduh, kayak mana ini ngap? Sebentar ya, soalnya gue mau pikir ke 6 Mage, 6 Astro ya kan, biar lebih cepat. Oh ini, pastinya ini masuk dulu, pastinya ya. Kemudian dia akan masuk ke full item. Seperti itu. Blessing Mystic. 6 Astro ya. Next slot, 4 Astro. Kemudian 5 Astro. 6 Astro, bisa sih. Jadi kita nggak perlu riset-riset lagi ya. Kalau kita slot 9, guys. Jadi kita biarkan aja seperti itu. Ya, Vale hitung-hitung boleh lah ya. Tipis-tipis ya. Oh, tapi nggak bisa lagi. Blessing gue udah cukup. Nah, seperti ini aja.
Kena mage ya. Oh, lihat damage gua kali ini, guys. Marksman, nah ini bisa counter kita. Jadi habis ini harus gua tabrak sih. Ini positioning gua agak jelek, lihat. Lihat nih, nggak ngehit cuy. Ini positioningnya nih. Sedangkan dia lihat dari jauh pun basic attack. Jadi kita sudah buang 12 detik di situ, guys ya. Oh, dan gua tidak bertempur, guys, selama 12 detik. Mati lah ini kena Starfall. Shit, man. Oh, tapi belum kena Starfall, gua lihat. Betapa indahnya damage kita ya. Seperti ini bagus. Kita akan menabung. Naik slot. Wah, ini udah menang banget gak sih? Combo apa yang mereka mainkan? Apa ini? Oh, Hayabusa. Tapi Haya masih dikit banget. Lu ngeroll slot berapa, bro? 7, guys. Gimana mau dapet Haya? Dia udah bintang 3. Bintang 3 ini hero yang sampah, guys ya. Jadi gua gak tau lah ini mindset dia seperti apa. Oke, ini sebetulnya bisa dimanfaatkan sih. Nah, dapat popo lagi. Jadi, Kagura ya. Kita sebetulnya sama aja sih. Ini kita buang aja juga sama, guys ya. Buangnya kali ya ini ya. Kita nggak pakai lagi, guys. Tapi kalau kita sudah naik, mistiknya juga udah cukup. Kita ambil ini dulu. Gila, Felin Blade gue banyak, cuy. Coba beli dulu lah ya. Nah, kita bisa naik. Ada Guinevere di situ. Sangat bagus. Kemudian ini akan kita ubah. Kagurannya buang. Popolnya masuk. Kajannya akan dibuang. Kemudian ini beli. Tapi nanti ya, kita mau nabung dulu, guys, kalau bisa. Ini masuk Lunox. Wah, masih bintang 1 Lunox gue. Masih belum berani gue kasih core, guys, ya. Oh, tapi begini nih. Nah, ini dia maksud gue, guys. Jadi kita pintar-pintar aja ya. Kita kalau sudah seperti ini udah mantep sekali. Posisi gue bener gak sih? Bener lah ya. Masih 4 Astro. Sabar sedikit. Butuh proses, guys. Harusnya lu masuk, cok, di situ. Nah, kita 2 kali ini. Kagura, Elementalis, Astro. Odette, Elementalis, Astro. Mantap gak, guys? Ini bro, kayak mana bisa kalah lagi? Buset, Kagura. Sekali payung 40 ribu, guys, ya. Ini gila, guys. Kalian bayangin ya. Udah di-buff Namage. Di-buff Astro. Dapat item begini, guys. Beh, mantap bener ya. Kita akan membeli dia, mereka berdua. Ini masih lama nih harusnya ya. Selena bintang 2. Ya, oke sih ya, nggak apa-apa. Hitung-hitung nambah biar lebih tebel lah. Nah, tapi udah pindah ke kanan. Retailer bintang 3 juga, guys. Gila, semua bintang 3 ya. Menurut gue akan nabrak sih. Malah kalau kita jauhkan kayak tadi ya, guys. AFK, cuy. Gak guna hero gue ya. Tadi kita udah ketemu itu. Loh. Masukkanlah dia, bang. 5 Astro. 6 Astro, buang dia. Cari deh. Gak butuh gore, cuy. Anjir, gak mau, guys. Siapa sih Astro? Minotaur, pantas susah. Oke, kita lihat, guys, ya. Popol, nanti juga nggak pakai lagi, buangkan aja. Lihat Kagura gua, enak ya nge-skill ke depan. Nah, lihat langsung sekarat, guys. Mati bahkan. Tuh, meskipun dia ada Starfall, item tai kucing. Cuman nggak apa-apa lah ya, masih bisa nih, guys. Ih, cowok ini tebel banget, mampus, su. Nah, ini Odette gua lama nih nge-skillnya, karena gua nggak dapat efek rune-nya lagi. Tapi nggak apa-apa ya, sekali aja nih, meskipun dia turun bintang 2. Dia udah punya Rose Gold juga kita tembuskan, guys, ya. Mantap. Kita beli Guinevere-nya. Bang, butuh nama Astro, bang. Minotaur, bang. Oke, bintang 2 dia sebetulnya, guys. Kita bisa manfaatkan juga nih. Aurora. Aurora bisa buang Vale. Ini dia ya yang kita mau ya. Wah, kalau ini mah udah lengkap, guys, kombonya. Sudah paling mantap Joss ini. Kalau sudah seperti itu, Popol tidak dipakai lagi. Oh, Valentina kita OTW juga. Nah, kalau kayak gini, mistik gue habis. Gue masuk dia ya. Enggak, cok. Ini, cok. Ini nggak ada yang stun-stun, kan? Jadi gue nggak perlu takut purify-nya lepas lah ini. Goblok, kenapa 2, cok? Banyak ber item kucing gue, guys. Ini masih bisa ya. Meskipun positioning-nya bagus. Jadi dia biarkan cow-nya di depan sendiri. Lihat, payung Kagura gue nggak nyampe, guys. Sekali Kagura... Yah, itu dia Kagura. Lihat damage gua ya, mantep ya. Ya, ini langsung kita pulangkan, guys. Sisa 2 dia. 10 bonus win streak. Udah gua bilang ya, kita di early game cukup tertekan. Masuk late game, kita membalikkan keadaan, guys. Bolehlah kita early cukup tertekan ya. Masuk late game, nah itu ya. Kata-katanya, guys. Kita balikkan keadaannya. Kita lihat dulu di sini, mau kristal lagi juga bisa. Nggak ada. Slot udah dapat.
Up, glowing one lagi. Kalau glowing one lagi kita ketemu Link guys ya. Ini juga sebetulnya bagus. Cuma nggak deh gue pikir. Tetap full damage kita ya. Kita bisa berikan kepada Lunox guys. Tapi kita nggak bisa Lunox Mage. Jadi hypernya udah pasti Kagura sama si apa namanya, Kagura sama si Odette aja ya. Segas dulu seperti itu. Kita beli bintang 2-nya. Kemudian ini sebetulnya nggak butuh sih Lancelot bintang 2. Buang aja guys ya. Ini last match harusnya. Kita lihat ya bagaimana positioning dia. Kita mystic udah nggak ada. Jadi kita masukkan aja Pancei di situ. Kemudian item jangan salah. Dia nggak ada stun-stun, nggak perlu takut. Seperti itu. Seperti itu. Dan seperti ini. Mantap ini ya. Lihat. Mau kayak mana dia lawan guys. Kita Kagura mati. Masih ada Odette ya kan. Assassin udah gendut semua ya. Lihat, lihat Kagura ya. Sekali. Sekali. Sing. Hilang guys. 60 ribu ya. Hop. Mati. Tapi dia pemilik rune. Nge-skillnya cepet. Dia juga nggak ada Warrior's Blessing guys. Lu nge-skill apaan cok? Waduh. Nge-skill apa dia ya? Bentar-bentar. Ini beda nih. Lu nge-skill apaan woy? Oke, berarti kalau kayak gini positioningnya harus sedikit diubah guys ya. Lu kan lihat dulu nih. Hayado OTW bintang 3. Last match. Apa yang bisa gua bintang 3 kan ini? Lunox. Minotaur. Valentina nggak bisa lagi. Minotaur bintang 2, oke. Gua pikir cukup ya. Oke, kalau kayak gini guys, berarti yang gue lihat tadi Kagurannya ini harus seperti ini guys ya. Nah, ketika seperti itu, Odette juga harus di depan sih kalau yang gue lihat. Odette-nya di depan guys. Nah, ini positioning ketika melawan Assassin ya. Core-nya itu di dalam dan di depan. Halo bang, lu lihat aja nih. Ini langsung gue mati nih. Dia lompat belakang guys. Nah. Enggak cok. Penuh cok di belakang cok. Tapi nggak apa. Nah, itu juga bagus ya. Lihat. Nice nge-skill situ Kagura sekali lagi. Oh, itu dia. Buset. 50 ribu guys ya. Nah, enak kan kombonya kan. Sekali lagi Kagura. Beuh, mantep bang ya. Jadi seperti inilah gimana caranya bermain combo Odette Elementalis. Kalau bisa lihat sendiri, Odette Elementalis 6 Astro 6 Mage beserta dengan Kagura 6 Astro 6 Mage dan Elementalis juga guys. Ini benar-benar commander terbaik untuk bermain Odette Elementalis. Jadi ini juga bisa banget kalian pakai untuk push rank teman-teman ya. Nah, ini one more bintang 3. Tahunnya banyak pakai ini gue bilang tadi guys ya, meskipun kita ditabrak-tabrak di retail Odette, kemudian marksman juga diambil, tapi tenang aja, kita tetap bisa membuat Odette bintang 3 dengan sangat gampang. Bahkan tadi kita punya Valentina, kalau kita perpanjang lagi matchnya sedikit kita bisa bintang 3 juga guys ya. Nah, jadi video gue sampai di situ dulu guys ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Oke, okay? Thank you semuanya.